Oke, balikan lagi barengan kita dan 5 sekawan. Oke, yang satunya lagi kemana ini? Oke. Oke, dia lagi ngambil merchandise luar biasa katanya tadi ya. Oke. Luar biasa. Iya. Oke, 5 sekawan ya. Kok kacamata aku agak bening kalau ngelihat ke sana ya, men ya? Ada siapa tuh? Enggak tahu saya. Saya seperti melihat ada apa gitu ya. Aura-aura. Ya. Kamu keseringan lihat karma tah. Hobi. Saya keramal, kamu sudah pernah mengocok. Maksudnya mengocok apa? Ngocok arisan dapat 10 kali, ya enggak? Oke, 5 sekawan, 5 sekawan lagi. Oke, 5 sekawan. Apa nanya? Harapan ke depan ya? Basecamp ya. Kalau misalnya kita mau main ke Jakarta nih, kita basecamp kalian itu di mana? Misalnya biar kita bisa kunjungin atau enggak, misalnya teman-teman misalnya nonton YouTube ya sering kita, nanti kalian mau kunjungin di mana, mau sharing-sharing bareng. Mana itu? Bisa ya kalau mau sharing bareng ya? Ngejem-ngejem bareng gitu ya. Di mana Winda, di mana? Waduh. Oh itu abis kebentur ini. Waduh, nggak bisa. Waduh, nggak bisa. Tenaga solo kan ya luar biasa. silakan. Kita udah 8 bulan ini base camp pindah ke daerah Bekasi. Bekasinya mana tuh? Bekasinya mana? Pada Bungu. Sebenarnya nggak Bekasi juga sih. Daerah Cibubur juga bisa dibilang Cibubur. Pertengahan gitu deh, perbatasan. Cibubur country. Cibubur ayam. Kalau saya dulu di Tambun ya. Tambun. Wah luar biasa. Di Tambun. Tahu ya Tambun ya? Sejam lah dari basecamp. Oh sejam ya. Anak Tambun gue bro. Gue anak Pondok Ungu. Oh lu Pondok Ungu lu. Gue disana sehari berarti doang. Berarti lu, oh iya. Lu gak deket sama itu. Siapa? Enda Onci. Oh, ya. Beda. Iya. Oh gitu jadi basecampnya disana. Terus sekarang masih di situ. Di situ, di search aja di Google Maps ada rumah benteng 5 sekawan. Rumah benteng 5 sekawan. Rumah benteng luar biasa sekali. Itu soalnya susah ya pasti masuk situ ya karena Takeshi itu susah dikalahkan ya. Ya sama ketembakan air. Soalnya pastinya kalau yang sesi terakhir itu yang petang teng-tengan itu susah ya. Susah itu. Oh, itu udah di ini liciki ho itu. Terus ngomong-ngomong album juga. Album rencana kapan nih? Udah launching album belum nih? Album rencana kita akan launchingin di bulan Juni, tepatnya di satu dekadenya 5 sekawan. Siap. Pokoknya tahunnya 5 sekawan. Nanti bakal kita bantu promo ya. Iya, yang penting kirimin aja press release-nya nanti bakal kita update. Oke, terus apa namanya? Tadi aku mau nanya ini lupa. Apa? Kan mereka ini pengen tur di sini. Itu di mana aja nanti turnya? Tempatnya itu di mana aja? Lokasi ya teman. Lokasinya di mana? Lokasinya di GPS. Yang pertama ini di sini di Jengjreng. Oh, wow, luar biasa, luar suatu biasa. Kehormatan. Keren. Terus tepuk tangan sekali lagi buat Jengjreng. Wow. Ya, kita tepuk tangan sendiri ya. Yang ke titik kedua tanggal 28 hari Sabtu Lusa itu ada di Salatiga. Di Salatiga. Acara apa tuh? Acara turnya teman-teman kita bantu ngisi. Teman-teman Last Goal Party. Oh. Waduh. Sayang sekali ya. Mas siapa namanya vokalisnya? Itu udah enggak lagi pacarku tuh Puput. Iya, dulu pernah itu bareng kita. Iya. itu bareng. Itu apa? Jangan disebutin tuh. Itu di TV, apa? Mas. Sama Last Goal Party. Iya. Di sebelah Gor Kridang gue tuh, gedung apa sih namanya? Korpri. Korpri ya, luar biasa sih itu. Terus selanjutnya? Terus besoknya di Semarang lagi. Di Semarang? Ungaran. Oh di Ungaran City. Ungaran City. Yang punya tahu bakso. Wah. Gedung apa namanya itu mas? Gedung kuning. Gedung serbaguna. Oh di gedung serbaguna. Gedung serbaguna, luar biasa. Horror. Wedding ya. Jadi buat teman-teman Jengjreng, teman-teman Semarang TV, yang mau menyaksikan band biasa aja dari Jakarta. Wah. Monggo nanti minggu kita seru-seruan bareng. Kayaknya siap. Kita juga. Minggu ada acara enggak kayaknya? Minggu tuh tanggal 29. Enggak ada, Mas. Nanti dijemput. Bisa kayaknya. Oh, kita mau belanja di Indo April. 29. Iya. Sekarang udah berubah, Mas. Iya. Aduh, kita soalnya lagi persiapan untuk puasa ya kita itu ya. Iya. Iya, kita mau bikin event sahur kita nanti. Ikro. Padahal tadinya kalau Mas Tama sama Mas Acip. Ajib. Mas Ajib. Ajib pacen oh iya. Padahal tadi kalau Mas Tama sama Mas Ajib berkenan datang ke acara kita minggu, hotel semalam. Hotel tam. Ini dia. Hotel opose. Hotel, masuk ke hotel, buka pintu hotel, gak kosong. Wah iya, banyak orang yang
Hotel merah. Pom bensin. Biasa, kita kalau ke tur kemana-mana kita dulu selalu di hotel merah. Waduh, itu mas ya. Iya. Itu hotel yang paling setia menemani kita ya. Unik. Biasa, unik ya. Kadang kita diusir udah kelebihan 2 hari, ngopo kok yang kono, isi bensin dong. Nggak tahu diri kalau bahasa Indonesia aja sih. Nggak tahu diri. Terus harapan ke depan teman-teman lima sekawan ya, apa nih? Harapan depannya lima sekawan apa nih? Harapan ke depannya, sebelumnya aku mau sedikit jelasin yang tadi Rere cerita tentang albumnya mas. Boleh, silakan. Jadi selama kita 10 tahun ini kita berkarya, belum pernah kita ngeluarin apa-apa kan. Kalau kita akhirnya kita ngeluarin, memberanikan diri untuk ngeluarin album di tahun ke-10. Supaya gak biasa-biasa aja, dari awal tahun kemarin tuh bulan Februari, kita bikin rangkaian Road to 1 Dekade 5 Sekawan. Termasuk yang tour yang ini, kita sebutnya tour, mini tour. Yang pertama kan yang kemarin di Road to 1 Dekade itu Februari. Itu ada di Jogja, Solo, sama... Purwokerto. Salah tiga. Ini Purwokerto terus, boy. Purwokerto, ya iya, masih ditinggal nikah, bro. Bisa ngomong. Ada lagu kita, aku ditinggal kawin nanti. Waduh! Iya, kirain lagu Kecebong Anyut. Ya terus ditinggal kami, kasihan ya, udah DP mahal-mahal, 6 tahun jagain punyanya orang. Gedungnya ya. Udah dibayar. Iya, nih. Malah yang nempatin orang lain. Ya wes hitung-hitung sponsor lah ya. Ah ya, udah. Iya. Nikahnya tetap sama kita, Mas. Kawinnya sama orang. Jangan ubah nikah, pas yang tadi aja enaknya sih. Ujung-ujungnya selalu ke sana kalau sama kalian berdua ya. Oke. Berarti lanjut, Mas Eja. Lanjut. Yang kedua, rangkaian Road to 1 Dekadenya 5 Sekawan ada di tour yang ini sekarang. 4 hari kita di sini. Ntar yang ketiga nanti kita buat di daerah Jakarta. Wow. Yang keempat finalnya itu baru kita sekalian launching. Pas Juni itu ya? Pas Juni itu. Soalnya kayaknya katanya mereka juga bakal main sih kemarin. Mana? Besok. Di tempat teman kita, Ucok. Oh alah. Radio. Wow, jadi didengerin aja. Didengerin. Tadi saya udah kontak tadi sama mas siapa tadi itu ya. Ucok Gendut. Ucok langsung tak kontak. Cok ini tolong duit dari Jakarta ini bagus temanku. Gue enak gak mainin, awas gue tak kempesi ya. Besok salamin sama Ucok dari kita berdua mas ya. Jangan songong-songong jadi penyiar ya. Nomor sepatunya berapa mas? Tolong beliin nomor sepatu mas ini sama nasi goreng 2 ya. Ini aja panjangan ya temen, tadi aku berdua. Iya, ini sepatu bapakku mas. Lagi loh mas kos kaki adikku loh mas SD loh. Anak pang loh, ini orang. Anak mau bebas. Lo gak tau. Oh ngece ya. Ini mas kawan baru tahu gini paling ya. Harapan kedepannya terus apa nih mas kawan untuk kedepannya nih? Semoga semua pemuda-pemudi generasi penerus bangsa bisa menularkan kesalahanannya atau keberaniannya di jalur yang positif sehingga kita bisa bersaing secara internasional dan kita enggak terus-terusan kalah gitu. Luar biasa sekali. Benar-benar. Dan pastinya tetap solid ya. Amin. Terus pastinya albumnya dapat diterima oleh masyarakat luas. Siap. Semoga nanti kalau misalnya tahun keberapa tentu ada tour lagi bisa mampir ke sini lagi. Iya, atau kita yang bakalan tour MC tour nanti kita. Siap. Oh. MC tour tuh ya. Inbox lewat inbox. Oh iya, kita lewat. MC sosial mana ono acara apa ora dibayar apa. Pentingnya nasi bungkus ya. Ra. Iya, nasi enak. Nasi bungkus satu cedo ya. Iya. Terus ada yang mau diomongin lagi buat teman-teman lagi kira-kira. Kata-kata terakhir deh untuk kalian habis itu langsung mungkin, prepare. Mungkin spesial buat waduh, apa nih? Ya? Wah lumayan gimana TV happy birthday itu alhamdulillah luar biasa sekali. Wah, ini gunanya buat apa coba? Wah ini ada airnya tuh diminum dulu dong bro. Tos dulu tuh bro. Iya. Tos dulu tos. Wow keren sekali. Ngopi dulu. Ya. Wah terima kasih banyak nih lima kawan. Terima kasih banyak luar biasa sekali lima kawan. Wah inisiatif popa. Makasih lo mas. Luar biasa sekali ini bakal kita jaga ya. Tak isi itu, CY saset. Iya luar biasa ya. Iya kemarin saya juga abis tur minumnya itu. Nah, itu dia. Iya makanya kan tak kasih tahu kan. Sampai sekarang. Mas,
Yes, Asep belinya di mana ya? Nanti, oh, mas. Nanti mas. Itu luar biasa, soalnya banyak di toko-toko mas, itu untuk masuk angin mas ya. Oh, siap. Oke, okay, silakan ya. Kalian untuk prepare dulu dan abis ini kalian bakal bawa lagu andalan kalian. Silakan untuk prepare dulu, silakan. Pengen jadi yang dokter, main, gak punya modal. Oh, padahal aku mau duet lagu itu tadi tuh, udah dibawain. Udah dibawain dulu, ini gak apa-apa nih. Karena ini mungkin lagu andalannya mereka juga. Iya. Luar biasa sekali, ini gelasnya bagus juga ini bro. Bro, wah. Lambangnya itu Bring Me The Horizon. Oh, bukan dong ya, beda hijau daun. Oh, beda ini mas kawan. Oh iya, aduh, gila. Ya? Oke. Okay. Di penghujung acara. Akhirnya kita ada di penghujung acara dan pastinya terima kasih sekali lagi buat para kru yang bertugas dari Semarang TV dan Musik Jengkrik Lantai 3 Musik. Dan pastinya buat teman-teman lima sekawan yang sudah ada di depan, luar biasa sekali. Waduh. Ada 20 orang nih. Iya, luar biasa sekali. Dan juga pastinya ada selir-selirnya juga ya, yang membuat mata saya agak terpana. Pacarnya Mas Eja. Waduh, luar biasa. Yang cowok. Oh, yang cowok. Iya. Aduh. The power of pupu. Jakarta gak ngerti pupu. Iya. Oke. Okay. Yeah. Kayaknya sudah siap semua mereka. Jadi pokoknya mohon maaf kalau kita ada salah-salah kata dan terima kasih sekali tadi buat Invest juga, sukses buat acaranya. Yeah. Ya. Tapi kurang ajar kalian tidak mengundang kita ya. Itu dia. Dan sampai ketemu lagi di minggu depan bareng kita berdua Dodo Blek. Pastinya di Kamis depan pastinya dengan juga pasti talent-talent yang menarik juga seputar Jawa Tengah dan pastinya Jakarta juga bisa. Besok nanti kita mau panggil lu gak? Dari luar. Oh, bisa dong. Besok 420 bakal kita Piccolo. Oh, Piccolo boleh. Sama Gohan ya. Yeah. Oke, okay, langsung aja kayaknya kita sambut ini dia. Lima sekawan. Juara, jangan selalu merundukkan wajahmu begitu. Terbanglah bersamaku, lakukan yang terbaik. Ini adalah waktunya merah putihku. Ingat selalu mereka, sukseskan hari ini Indonesia. Bahwa kita adalah sang juara, jangan selalu merindukan wajahmu begitu. Terbanglah bersamaku, tunjukkan yang terbaik. Ini adalah waktunya merah putihku. Ingat selalu mereka, sukseskan hari ini. Ingat selalu dari ini, yang mau kenal lebih dekat sama lima sekawan bisa follow sosmed kita di @limasekawan_id dan YouTube channel juga ada lima sekawan TV yang ada di bawah sini ya. Terima kasih untuk Jenjreng, sukses terus buat kalian semua. Ingat selalu mereka, sukseskan hari ini. Yeah. Ingat selalu mereka. Indonesia, terima kasih Indonesia.